Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Anda setuju tak kalau saya kata Tan Sri Tok Guru Hadi Awang terpaksa menjilat ludah sendiri, termakan kata-kata sendiri dan terkantoi sendiri juga? Apa tidaknya dia kata tidak boleh untuk bersama dengan PHBN kerana PHBN tidak bersih, kotorlah, kurang begitulah maksud dia, dan susah untuk disucikan kerana dia kata di dalam itu ada bekas ada bekas benduan lah, ada kluster mahkamah lah, macam-macam lah. Tapi inilah yang dia terjilat ludah sendiri. Macam mana Hadi Awang mahu jelaskan kepada pengundi-pengundi Perikatan Nasional bahawa Perikatan Nasional ini bersih? Macam mana dia mau jelaskan pula Perikatan Nasional bersih? Cuba jelaskan. Bagaimana Tok Guru Hadi Awang boleh menganggap PHBN tak bersih, PN pula bersih, PAS pun bersih pula tu? Cuba jelaskan dengan teliti bagaimana itu boleh berlaku. Buktinya baru-baru ini dua lagi orang besar di dalam Perikatan Nasional didakwa di mahkamah. Kerana apa? Kerana pengubahan wang haram dan rasuah. Pengubahan wang haram dan rasuah. Jadi Tok Guru Hadi Awang, tolonglah jelaskan, adakah itu tidak pula termasuk di dalam kategori tidak bersih, ataupun di dalam kategori bukan kluster mahkamah kalau dalam Perikatan Nasional dan PAS? Pelik jugalah, pelik juga. Jadi lain kali kalau nak kata orang, cerminlah dulu diri sendiri baru kata orang. Nanti sendiri kena. Macam mana mau jelaskan pula kepada ahli-ahli parti? Macam mana pula mau jelaskan kepada ahli parti bahawa Perikatan Nasional itu bersih? Tambah pula PAS juga pun banyak juga yang kalah di mahkamah kerana memfitnah, dianggap memfitnah oleh mahkamah. Jadi bagaimana pula Hadi Awang nak jelaskan kepada pemimpin-pemimpin, kepada akar umbi bahawa PAS itu bersih, tidak pernah berdosa? Ada juga dosa. Fitnah itu besar tak dosa dia? Tak pastilah. Saya bukan orang Islam, jadi saya tidak pasti. Jadi tuan-tuan dan perempuan, selain daripada itu ada juga kes rasuah di dalam PAS rasanya. Buktinya PAS punya kemenangan di dua tempat sudah pun dibatalkan kerana terdapat unsur rasuah di dalam pilihan raya. Disahkan oleh mahkamah ada unsur rasuah. Jadi PAS bersih sangatkah, suci sangatkah sehingga melabel orang parti yang kotor lah, tak layak untuk bersama lah? Cubalah jelaskan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Minta maaf tak ada tempat holder, jadi kita terpaksa berhenti tepi jalan kerana ada perkara yang saya ingin umumkan, ada perkara yang saya ingin kongsikan yang penting untuk seluruh rakyat Malaysia tahu. Jangan skip, jangan juga cepat-cepatkan dengar video ini sehingga habis, supaya anda tahu kebenaran, supaya anda tahu nak menilai, supaya anda tahu
mana yang besi, mana yang plastik, mana yang kaca, mana yang diamond. Jangan tertipu dengan lakonan-lakonan, dengan minta belas kasihan, putar belit, sehingga nampak seolah-olah dia ini macam je malaikat, tak pernah salah, bersih. Orang lain pula di tuding-tuding jari hasil daripada kesalahan diri sendiri. Itu mereka yang terbabit lah. Okey, baik. Ada berita yang nak saya ingin umumkan. Disahkan Sanusi. Tolong share video ini supaya semua Malaysia tahu bahawa Sanusi hilang status menteri besar dan kerusi ADUN. Hoi, sekali lagi. Sanusi hilang status sebagai menteri besar dan hilang status kerusi ADUN di negeri Kedah. Tetapi jika didapati bersalah, walaupun beliau sekarang masih lagi didapati belum bersalah, tapi pada pendapat saya dan banyak lagi penganalisis politik, penganalisis undang-undang, rakan-rakan sebaya, rakan-rakan di kampung, kawan-kawan di luar daerah, di luar Sabah, di dalam Sabah, di luar negara, setelah tanya, berbincang apa pendapat mereka tentang apa yang berlaku sekarang kepada Sanusi ini, kebanyakan mereka berpendapat bahawa memang Sanusi ini memang dah salah 120 juta peratus. Sehingga ada kawan cakap, ini nasib baik Sanusi. Kalau rakyat biasa yang buat ni, memang dah kena tangkap sah-sah lama dah. Kena siasat sampai berhari-hari di reman. Tapi untuk Sanusi, baguslah. Sanusi perlu rasa bersyukur dulu. Sebab walaupun begini besarnya kes dia, rupanya dua kesalahan Sanusi ini. Pertama, dia menghina dan memperlekehkan Sultan Selangor berkenaan dengan pelantikan Menteri Besar Selangor. Yang kedua pula ialah dakwaan yang dijatuhkan kepada Sanusi adalah apabila dia mempersoalkan ataupun dia mempersoalkan, pada saya itu membuat satu cerita bohong di mana dia kata sebenarnya Agong tidak menitahkan untuk menubuhkan kerajaan perpaduan. Sanusi tak pernah pun jumpa Agong. Sanusi tak pernah jumpa Agong. Dia tak pernah kena panggil. Dia bukan ahli parlimen, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kamu kena tahu bahawa Sanusi bukan ahli parlimen. Jadi dia tak pernah duduk di parlimen. Dia tak pernah bercakap dengan Agong. Dia tak pernah juga dengar pengumuman daripada Agong. Macam mana dia boleh kata bahawa Agong tak pernah tita untuk kerajaan perpaduan? Ternyata Sanusi kantoi lagi. Ha, kali ini Sanusi hilang status MB dan kerusi ADUN jika didapati bersalah. Of course, apalagi kalau Sanusi ditangkap dipenjarakan. Kalau sampai Sanusi didapati bersalah, diberikan denda, lepas tu sampai dia dijatuhi hukuman penjara, ha, confirm lah. Tak layak bertanding langsung dan dia ni pun dah jadi standard dengan orang-orang penjenayah. Dia dah jatuh taraf kepada seorang banduan. Ha, okey. Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Madnor, tidak bermasalah untuk bertanding pada pilihan raya negeri DUN Kedah nanti. Walaupun berdepan dua pertuduhan di bawah Akta Hasutan 1948 Akta 15 di Mahkamah Seksyen Selayang pada Selasa. Bagaimanapun, peguam iaitu Muhammad Hanif Katri Abdullah, dia ini seorang peguam pakar, seorang yang banyak pengalaman sekali di dalam perundangan negara Malaysia. Dia juga orang yang sangat mengetahui lah selok belok dalam perlembagaan, dalam undang-undang Malaysia, dalam politik Malaysia. Jadi apa yang dikatakan oleh Muhammad Hanif Katri ini memang semuanya ada fakta. Bagaimanapun, peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah berkata, penyandang Dewan Undangan Negeri DUN Jeneri itu berisiko boleh hilang status sebagai Menteri Besar Kedah dan kerusi DUN yang mungkin dimenangi beliau pada PRN nanti.
dia boleh bertanding, boleh. Tapi kalau dia dapati bersalah pada bulan Oktober ini, sebab pendengaran nanti bulan Oktober, dan selepas itu, selepas dia dapati bersalah, kalau dia didapati bersalah, dia terpaksa juga untuk letak jawatan, hilang kelayakan, dan masuk penjara, didenda pula. Paling teruk, memalukan. Ha, memalukan. Dan dia akan melekat di dalam sejarah hidup sanusi bahwa dia adalah pengkhianat kepada raja, pengkhianat kepada agung. Lepas itu dia juga tidak menghormati perlembagaan negara Malaysia dan tidak setia kepada raja. Dia juga didapati seorang yang hipokrit, seorang yang pandai pura-pura lah. Ha. Jelasnya, jelas Muhammad Hanif Katri, dia kata senario itu hanya benar-benar berlaku jika Sanusi disabitkan bersalah dan dijatuhkan hukuman melebihi had hukuman yang membawa kepada ketidaklayakannya untuk menjadi wakil rakyat. Ha, jadi, kalau Sanusi didenda dengan denda yang melebihi had untuk membolehkan dia ditarik balik segala kelayakan itu, maka dia akan gugur semuanya. Dan lagi kalau dia dipenjara melebihi had yang dinyatakan pun dia akan hilang kelayakan. Saya pasti ramai orang yang nak tengok Sanusi bebas. Tapi saya juga pasti ramai juga orang yang nak tengok Sanusi kena penjara. Terutamanya rakyat negeri Selangor yang sangat sayang kepada Sultan mereka, of course. Saya pun berasa begitu. Kalaulah di tempat saya, saya adalah orang Selangor, saya pun tak suka Sultan saya yang saya kasihi, yang saya hormati, yang saya junjung kedaulatan, kena main-main pula begitu. Ha, jadi saya setuju dengan Datuk Sri Azalina Osman Said. Dia kata tak akan selesai dengan hanya minta maaf saja. Ha. Kemudian Patik juga bersetuju dengan titah daripada Baginda Sultan Selangor bahawa isu tentang Sanusi belum selesai. Belum selesai walaupun ada menghadap Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor, tapi Baginda bertitah bahawa isu itu belum selesai. Saya setuju. Okey, jadi kita doakan semoga keadilan berlaku dengan baik. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye.